day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Soalnya rame banget tadi, penasaran saya. Di depan Tugu 0 km ya, ini kita lurus saja, kita menuju Jalan Cokro Aminoto. Kita lihat gimana situasinya di Jalan Cokro. Kalau biasanya Jalan Cokro juga banyak para masyarakat dan warga sekitar Madiun itu untuk membeli jajanan ya, biasanya yang rame. Di ini ada Starbucks ya. Biasanya yang ramai itu di warung soto ya. Jadi sebelumnya lampu merah perempatan ya, sebelum itu nanti di sebelah kiri jalan biasanya ramai itu. Biasanya orang-orang suka makan soto. Oh, ini dipasangin lampion-lampion ya, tepatnya di depan kelenteng ya. Lampion-lampionnya banyak sekali ini. Ya, ini di depan kelenteng ya. Dan ini yang saya maksud soto-soto ya teman-teman. Dari sini ini juga jualan soto, rame banget ini. Berarti yang di dekat lampu merah kemungkinan pindah ya, agak geser ke utara ya. Sebelumnya kan di sini ya, di selatan sini, dekat sama lampu merah ini. Ini kayaknya pindah berarti. Berarti ya ibunya yang jualan tadi ya. Ada Cepat Nasi Pecel 99 ya, untuk warga luar kota yang lagi kangen sama nasi pecel bisa mampir ya. Di sebelah kanan ada warung latte, ini juga lumayan rame ya. Ini parkiran bisa kita lihat ya, full ya sebelah kiri ya, mobil-mobil penuh ini. Di sini nggak pernah sepi. Jadi di sebelah kiri ya teman-teman. Oh, ternyata tutup teman-teman. Makanya kok nggak kelihatan ramenya, tutup ya. Biasanya di situ ada menu jagung serut ya. Itu rame banget di depan sekolahan SD. Ini ada fire ya. Ini diskoteknya Madiun. Ada Radikal. Oke, dari sini kita belok kanan ya teman-teman. Mungkin nanti kita coba ya untuk explore alun-alun Madiun ya, mana situasi dan kondisinya. Nah, di sini nih teman-teman, UMKM yang
lumayan rame nih dan rapi banget nih UMKM-nya, yaitu di UMKM Sleko atau Pasar Sleko ya. Ini rame banget ya. UMKM-nya juga tertata rapi, bersih. Ada semacam hiburannya di situ juga. Ya hampir sama sih pada dasarnya dengan UMKM lainnya. Cuman yang membedakan di situ tempatnya di tengah kota juga di pasar ya. Jadi pasar Sleko itu dulunya nggak kayak gitu ya. Ini sekarang adanya UMKM nih sudah agak rapi ya, tertata. Bukan agak sih, rapi, udah rapi, tertata. Oke, lanjut sekarang kita berada di jalan Agus Salim. Kuliner-kuliner banyak banget ya, komplit di sini. Ada ayam penyet, ada rawon, ada nasi goreng, ada seafood. Ini yang baru ya, Nawasena. Macam restoran ya. Mungkin kalau tadi kelihatan di kamera, Nawasena adalah sebelah kiri ya. Dan ini adalah yang terbaru akan dibangun Hotel Ibis ya teman-teman. Tepatnya di sebelah kiri. Ini sedang dikerjakan pembangunan. Di depan ya, bisa kita lihat ada spot foto dan untuk wisata ya, Bogowonto. Ini ada kereta api di tengah-tengah kota. Di situ juga terdapat kuliner-kuliner yang enak ya. Dari sini itu depan ada tulisan Alun-Alun Madiun ya. Kita coba explore untuk Alun-Alun Madiun. Penuh ya. Ini Alun-Alun Madiun ya teman-teman. Di sini penuh sekali nih. Oh ya, kita lewat apa enggak ini nanti kita. Oke. Di sini juga pusatnya kuliner Madiun. Banyak banget ini. Ini buat nongkrong-nongkrong enak ya, anak muda Madiun ini. Ada warung kopi, ada makanan, macam-macam pokoknya. Distro baju juga ada ya di sini. Ada jus, ada seafood Korea, siomay, tahu, tempe petis, ada jagung bakar, rujak, jambu kristal, siomay, batagor kayak gitu ya. Untuk minumannya ada boba, macam-macam teman-teman. Tinggal pilih ya di sini. Kerupuk sambal mengenang masa lalu itu ya. Enak banget tuh. Kerupuk dulit ya. Oh, jadi ini untuk acara Madiun Fair-nya udah selesai ya teman-teman. Ini di dalam juga dipenuhin semacam apa ya, bukan pasar malam, cuman seperti kayak pasar malam yang mandi bola gitu teman-teman. Kayak mandi bola, terus menggambar, melukis gitu, terus pokoknya permainan-permainan kayak odong-odong gitu ya.
kita lihat ya, situasinya ramai sekali ya ini. Ini ada lampion-lampion ya, tepatnya di depan masjid besar Kota Madiun ya. Masjid Agung Baitul Hakim ya. Lek. Di depan juga ada kafe ya, untuk semacam coffee break gitu, jadi itu tempatnya klasik gitu, untuk spot foto juga bagus ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke daerah stadion ya teman-teman. Gas! Yes.